jogging jarak gue. Penangkapan seekor babi yang memiliki ukuran 40 cm ini diduga merupakan seekor babi ngepet. Sontak, penangkapan tersebut membuat ratusan warga berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian, tepatnya di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas kepolisian sempat membubarkan warga yang terus datang untuk melihat sosok yang diduga babi ngepet tersebut yang sudah dikurung di sebuah kandang berbahan bambu kuning. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh warga sehingga menyebabkan kerumunan. Menurut warga, penangkapan seekor babi tersebut sudah banyak warga yang mengeluhkan kehilangan hartanya berupa uang tunai. Tak hanya itu saja, banyak warga yang belakangan ini melihat penampakan seekor babi yang kerap melintas di lingkungannya. Sebenarnya sudah berapa kali Pak peristiwa ini terjadi Pak? Sebelumnya Pak, 2-3 bulan yang lalu sudah kami dengar laporan-laporan Pak ada penampakan babi, babi hilang, kejar, itu berapa komandan ini apesnya lah dia. Rencananya, babi ngepet tersebut akan dibasmi warga dengan cara dipenggal kepalanya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews, melaporkan.